Wih. Papi Winda. Mister Bombi ya. Kita harus berani freestyle di sini guys ya. Angry Bird. Mister Bombi. Aku kita percayakan kepadamu Mister Bombi. Gila, aku tuh suka apa Mbak Winda Basudara tau gak sih? Aduh ngefans banget, pengen ketemu. Duh, rusak anjir! Jadi maksudnya apa sih? Full senyum, Zes, cok. Zes salah satu yang paling bahagia, guys. Nimo, Nimo tutup. Mampus tuh streamer-streamer semua. Mau yang minum ya, nah. Biar pro player-nya bisa fokus nge-stream, anjir. Sabar, gue coba ya. Cok, ini mepet banget sih ya, Beb, sumpah. Kok bisa ya? Alasia, cok nubruk guys. Alasia, cok ini nggak apa-apa, katanya. Ada replay YouTube nggak? Nggak, aku nggak masukin ke replay. Mas Budi udah sekali aja bahaya ya. Alasia. Siapa ini? Aku Panjoy. Siapa ini? Streamer infrastruktur. Mugo blender otak lu mau, at least jadi jus gitu lu minum lagi, lu blender otak lu minum lagi, mungkin sehari-harinya lu serap lagi jadi otak yang baru gimana? Tung, thank you Infra. Masiler, Siler udah dipocing ke TV kuning. Lu pindah enggak ke TV kuning? Lu lihat di komen gua, cok, udah dipocing. Iya, udah di komen aja sama Buya. Welcome dengan KT Buya Club tuh. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan anjing do. Gue kemarin dipoaching sama IDN Live anjir guys. Punyanya IDN Media. Jadi IDN Media tuh mau ngeluarin IDN Live gitu. Cakep. Cantik. Oke guys ya, kembali lagi di Makan Unik India. Eh sumpah kirimin aku video kayak gini, aku suka. Lucu. Dari Tenggara ya guys ya. Kita lihat situ ada. Ada apa tadi guys? Kayak macam ya. Ditaruh di bubur kuning-kuningnya ini ditaruh di kayak daun lope-lope tapi bentuknya bukan lope-lope guys, daun apa ya? Ditambah dengan cairan-cairan maca. Cuy, kenapa banyak sekali cairan maca ya guys? Apa di sini Jaksel kak atau rasa ulet anjir. Rasa Jaksel ini ya. Oke, ditambah dengan dilubangi. Setelah itu ditambah dengan cairan-cairan maca ya guys, bubur maca. Ditambah dengan salad-salad juga cuy. Ada bawang merah, ada bawang apa itu? Ditambah dengan berasan jeruk nipis yang diperas menggunakan tangan-tangan alami suci dan bersih ya guys ya. Mantap. Kita lihat dari situ puan makan alami. Gak tau lah pindah mana. Ani. Win. Kayaknya semua dipoaching sama IDN. Aduh ganteng banget anjir. Aku kan YouTube bukan live main game nanti. Jadi kayak ya wes. Kalau enggak main game lah enggak tahu lihat nanti. Roket.
Astaga. Tiwar aja kelas tadi babi kau. Max apa kamu kita? Mereka udah pernah live bareng gak sih guys? Mereka udah pernah live bareng belum sih? Setinggi-tinggi pangau terbang, akhirnya terbang juga. Harusnya jatuh juga, Pak. Aneh dia memang suka melakukan perubahan. Iya, saya sendiri juga bilang nih aneh nih bangau nih. Berarti kalau setinggi-tingginya terbang bangau, lebih tinggi kapal terbang. Kapok. Logika dong. Logika. Lu tuh mikir-mikir tapi enggak pernah pakai logika. Logika. Capek. Sakit soalnya tulang belakangku. Back to life. I just wanna live in this moment forever. Gue jadi dasyataran, gue udah foto tiap hari, Cok. Kembali lagi di pijat-pijat India. Nah, kita akan lihat pijat-pijat India lagi. Ya, sebab ini double combo ya guys, double kill sepertinya ini. Ada dua bapak-bapak psikopat ya guys ya. Oke, guys ini nikmat sekali ya guys ya. Oke, alat pertama ini kayak dildo pink. Payung anjir. Dildo pink. Bukan ya? Dildo ungu. Oh, banyak sekali alat-alatnya guys ya. Lihat ekspresinya. Anjir. Oh, ada kepala-kepala kiri emas juga guys ya, yang disalurkan ke belakang-belakang gitu cuy. Oke, ada dipaku-paku juga belakang. Ya anjir. Ekspresinya guys. Aduh. Kerasukan. Aduh. Itu masukkan ya guys. Tolong. Ini kretek-kreteknya dengar guys. Takut patah anjing. Kretek-kretek. Mantap guys. Yang baju hijau. Melotot-melotot guys. Ini orang ini melotot-melotot. Kayak ada nampus kotnya semua guys. Oke ini. Ini orang parah anjir. Oke, di tumbuk-tumbuk. Pijat-pijat tumbuk-tumbuk seribu bayangan ya guys ya. Guys, habis ini pindah YouTube ya. Seribu bayangan tumbuk-tumbuk. Live ya. Kalian berani tidak guys? Anjir kaget gue. Asu babi. Rek. Oke guys ya, kembali lagi di makanan unik India. Ini udah buaya anjoy. Minuman segar dan bergizi lagi guys ya, yaitu ini bersih anjir masih an nih. Mantap dah. Masih bersih loh. Oke. Ini seperti kita lihat ya guys, ini racikan-racikannya bersih ini Mas Ian. Seperti ini wajib kita waspadai. Oke. Apa itu guys? Masa bubuk cola itu? Bubuk apa tuh guys? Kayak bubuk. Bubuk ini masih bersih guys, sumpah. Itu. Oke guys ya, oke. Ini bumbu pertama guys. Ini masih bumbu. Masih pertama. Bersih coy. Kita colongan. Lalu ditambah oke, tentunya. Sumpah, tadi itu kayak tempatnya tuh kotor semua gitu loh guys. Ini tuh masih bersih. Apa ini lidah Playboy? Ih. Enggak jadi. Wah, berlendir begitu guys ya. Gak jadi. Astaga, astagfirullah. Berlendir begitu guys ya. Oke, dicuci dulu gasnya seperti biasa gelasnya. Lalu warnanya kayak kayak warna. Siapa yang kolu makan kayak gitu anjir? Oke. Ternyata yang review kali ini Cindy ya guys ya, Cina India. Oke, kita akan lihat ekspresi yang menggambarkan keenakan dari minuman ini guys. Oke, sepertinya dia menikmati sekali guys ya. Bisa lihat dari ekspresinya ini kayak enak sekali minumannya begitu. Sangat-sangat unik ya guys ya. Mantap dah. Oke, supaya tidak mubazir habiskan ya. Ayo habiskan mbak. Sehat-sehat terus untuk bapaknya dan sehat-sehat terus untuk mbak Cindy yang mencoba ini ya guys ya. Mantap dah. Semoga tidak tiba-tiba hilang seperti om kemarin. I'm addicted to ada hari minggu aku turut ayah ke kota naik delman istimewa anak kita sih duduk di mana
lagi di Makan Unik India. Sekarang anjir, kita akan lihat pedagang-pedagang yang cukup legendaris dan cukup terkenal juga guys ya, di Fundevano. Karena itu bubur atau apa anjir? Berjualan sambil berjoget ria guys ya, karena bapak-bapak ini memiliki pribadi yang chill and rock. Cabai dan batu. Cokolop. Oke. Oke, proses pertama sepertinya di Joshua-Joshua-kan dulu ya guys ya, dengan mixer alami ini tentunya seperti biasa. Kok banyak yang antri ya anjir? Oke guys ya. Tapi kayak bukan joget ya guys ya, kayak kejang-kejang begitu. Nah, ini guys ya makanannya. Tapi yang bikin ngantri itu guys, apa ya? Oh, panai puri guys ya. Oke, selalu sama-sama unik guys ya. Mantap dah. Kalau kita lihat pelanggannya ini kayak masyarakat milenial guys ya. Tapi masa okay, semua orang India kayak gini sih guys? Apa cuma di daerah tertentu gitu ya? Puasa susah juga menjaga mata ini ya guys ya. Oke, selanjutnya kita fokus lagi. Panipurinya banyak. Wis, ini airnya bening. Oh, ini kuahnya nih kayaknya nih. Oke, bagus. Itu apaan anjir? Ini kelihatannya nih kalau gua lihat ya. Nah, Allahu Akbar. Oh, Akbar. Allahu Akbar. Oh, Akbar. Ini pakai kobokan. Oh, ini garam ya kelihatan. Si Mangnya tuh santai ya, kelihatan santai, relax gitu. Terus udah ada yang ngantri lagi, orang-orang di belakang tuh. Ini kayaknya nggak... Oh, diaduk. Kapan live YouTube? Jam 6 kurang, 5.45 lah nanti. Oke, diaduk-aduk. Dicelupin lagi tangan si Mangnya. Allahu Akbar, dicelupin lagi. Kenapa ya, Cok ya? Udah kayak kobokan, lihat. Aduh. Asli ini diperas-peras jeruknya, terus udah kayak dia udah kayak cuci tangan di situ. Tak. Oh, itu ya. Walu, cabe, walu. Aduh, diumek-umek lagi. Pakai tangan. Baca batu ya, lu masih nafsu nggak kalau si Mangnya bikin kayak gini? Pan lo bikinnya. Oh, udah ada yang antri. Oke, pelanggan. Ada yang antri. Oke, kita lihat bikinnya kayak gimana ya. Langsung hap, sahabatnya langsung hap. Eh, nggak kalau makan aku, guys.